Seluruh penumpang mobil Grand Max meninggal setelah terlibat kecelakaan maut di KM 58 ruas jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Menurut informasi, ada satu korban yang kondisinya masih dalam keadaan utuh. Belum dapat dipastikan berapa jumlah penumpang yang ada di mobil Grand Max tersebut. Namun, aparat kepolisian setempat telah mengevakuasi 12 kantong jenazah. Dari banyaknya korban tewas, hanya satu orang yang kondisinya disebut masih utuh. Menurut seorang petugas, orang tersebut merupakan sopir. Selebihnya, kondisi penumpang lainnya sangat mengenaskan karena mengalami luka bakar. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi KM 58 Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta pada Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Kecelakaan itu melibatkan mobil bus Prima Jasa, lalu dua minibus, pantauan tribunbekasi.com kondisi bas alami kerusakan pada bagian depan ringset dan bodi samping kiri rusak hingga sejumlah kaca pecah. Sedangkan dua minibus kondisinya rusak parah hingga hangus terbakar. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.